hafal Quran, bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud, bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Dibunuhnya enggak tanggung-tanggung, Bu, bulan Ramadan. Ditikam oleh orang Khawarij itu. Jadi jangan heran sekarang kalau teroris itu ngebom. Dulu sahabat Nabi, Bu, yang dibunuh. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzulhuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin enggak adil, Bu. Dikritik enggak adil. Makanya ada politisi ngomong, teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan, yang dibom itu koruptor. Setuju enggak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan, Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul enggak kira-kira? Udah silih berganti. Tapi teroris muncul karena satu pemahaman. Merasa paling suci. Merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat. Padahal mereka puasa. Tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana, Bu, di majelis saya mengajarkan, kita enggak boleh merasa paling benar. Enggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji sekelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris. Benar aja. Iyalah, kalau ibu-ibu enggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh, Bu. Cucung kita. Mereka ngaji kan enggak tahu penemuannya di sana apa. Belajarnya sama siapa. Nah, ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat. Perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, itu kerjaan mereka jumlahnya enggak 1-2 ribuan, karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illal dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran, Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fi nari jahannam khalidam mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahannam kekal dan dikekalkan. Fiha, di dalam neraka jahanam itu abada, abadi selama-lamanya. Jadi teroris